anyway, boleh berdiri. Balik badan. Balik badan ya. No way. Yes way. Gak mungkin dong. Gak mungkin saya punya ribuan kaos dong. Dan kamu ngelemparnya juga acak. Harusnya gue lihat dulu nih tadi belakangnya. No way. World map segede itu dan ada ratusan negara di situ. Aku pilih India, kok tiba-tiba mereka pakai kaos ada tulisan India. Nah oke okay. Ya, teman-teman boleh duduk lagi. Terima kasih. Oh, gak mungkin, oke. Okay. Oke, okay, kita coba yang lebih susah lagi. Tadi kan seolah free will. Nggak saya pengaruhi, tapi saya pengaruhi. Kan presenter sport dong. Bisa main dart nggak? Oke lah, okay. Kalau nggak jago. Okay. Kalau jaraknya nggak terlalu jauh, lempar doang bisa dong? Bisa. Diambil. Kan dartnya, sama blindfoldnya juga. Oke. Okay. Tapi beneran pernah lempar dart? Pernah ya. Oke, okay, hopefully nggak gagal. Pernah sih, tapi kebanyakan gagalnya. Kebanyakan gagal. Sekarang saya coba untuk mengarahkan Lolita untuk mempengaruhi dartnya. Kan nggak sering dong main dart. Iya. Oke. Okay. Saya coba ngarahin Lolita biar lempar sampai di India. Nah, kalau tadi kan udah pasti. Sekarang bagaimana saya bisa mengontrol dart? Kalau pikiran dengan kata-kata bisa diarahkan, dimanipulasi, dikontrol untuk memilih India. Susah kan? Karena megang dartnya kamu. Nggak jago sih. Beberapa kali pernah cobain, kebanyakan fail. Tapi kalau ngelempar-ngelemparnya mah bisa aja gitu. Dan lebih susah lagi, kamu ditutup matanya. Dan untuk membuat ini lebih menarik, hadiahnya. Angpao. Tapi saya yakin pasti berhasil. Lumayan, 500 ribu. Menggiurkan. 500 ribu. Lumayan dong? Lumayan. Saya taruh sini. Diri sini. Cari dulu Indianya. Nggak minus kan? Kebaca dong mana Indianya. Di sini dong? Iya. Harus precisely di INDIA-nya. Which is di sini. Oke. Okay. Tutup ya. Siap. Ambil apa dulu? Tolong kita masuk. Oh my God. Siap. Si Mas Romi kan bilang, aku akan bantu ngarahin dartnya itu nyampe di India. Tapi kan tetap deg-degan karena kan gimana pun yang lempar gue gitu kan. Gimana kalau nggak sukses? Siap. Satu, dua, lempar nih. Lempar. China. Dibuka, tutup matanya. Dan hebatnya, precisely di huruf. Precisely. Jago tapi salah. Iya, salah. Jago tapi bukan salah. India. Kok bisa sih? Padahal saya ngarainnya India tadi. Iya, kok bisa? Kalau berhasil, berhasil, yang hebat kamu. Kalau gagal, yang salah kamu. Ini salah kamu sebetulnya. Kok bisa? Mas Romi udah kayak ekspresi, ya gimana dong? Gak bener, gagal deh. Langsung gak enak gitu, aduh iya gagal deh. Gimana dong? Gagal deh, 500 ribunya. Iya. Oh enggak sih, saya dikasih kan? Iya sih, makanya. Tapi... Kasih dong! Ambulisin lagi. Berapa negara gitu? Iya, dilihat jaraknya. Mendekati. Mendekati. Gak apa-apa lah, tetap 25.000. Padahal saya udah buat statement. Saya sudah percaya diri banget. Eksperimennya akan berhasil, tapi somehow... Buat kamu yang baca. Saya kalah, Anda menang. Kalau gagal, saya yang baca. Saya kalah, Anda menang. Oh ya, terus gimana dong? Yes. Aduh gimana ya? Udah gak enak tuh, aduh gimana sih tadi gue ngelemparnya gak bisa lagi kayak gitu. Terus akhirnya sama-sama dikasih uang 500 ribu. Dapat 500 ribu. Gak dipotong pajak kan? Enggak, gak dipotong. Yeay, tapi... Awalnya nggak, terus kok ada tulisannya, gitu.
my God. Saya arahkan Anda ke gak mungkin banget gitu, itu uang udah ada di amplop dari tadi sebelum aku lempar dartnya ke map. Bagaimana Lolita dapat memilih India? Di awal, jika Anda memperhatikan kata-kata saya, secara tidak langsung, saya mempengaruhi Lolita untuk memilih India. Karena di dalam kata-kata saya mengucapkan kata tuju, kata keajaiban, dan kata dunia. Dan melihat profil dan karakter Lolita, saya mengambil kesimpulan bahwa Lolita akan memilih India. Lalu bagaimana Lolita dapat melempar ke negara China? Yang sebetulnya terjadi adalah, di saat Lolita melihat letak India, secara tidak langsung saya menanamkan letak China ke dalam pikirannya. Dan juga, ini karena di dalam peta letak China berdekatan dengan letak India. Dan untuk memperbesar keberhasilan saya, secara sengaja saya menutup mata Lolita. Ini karena di saat indera kita yang dominan turun, maka indera kita yang lainnya akan meningkat. Lemes iya, saking lemesnya karena dibikin shock, bener-bener shock yang dibikin gak percaya abis-abisan. Ini acara mustahil. Gak mungkin.